perang Nepo Supa, salah paham berujung perang. Sebuah perang pernah terjadi antara kerajaan Nepo dan kerajaan Supa. Peperangan itu terjadi hanya karena hal sepele dan salah paham. Sepanjang sejarah Sulawesi Selatan telah banyak diwarnai peperangan yang disebabkan berbagai alasan. Sebagian perang merupakan konflik independen. Sebagian lainnya adalah kelanjutan dari konflik terdahulu. Hal yang pasti, perang biasanya menimbulkan kerugian pada setiap pihak yang terlibat. Tercatat ada beberapa peperangan yang pernah terjadi di Sulawesi. Mulai dari masa feodal, kolonial hingga masa kemerdekaan. Salah satu perang yang pernah terjadi pada masa feodal adalah di Sulawesi Selatan, yaitu peperangan antara dua kerajaan kecil, yaitu perang antara kerajaan Nepo yang sekarang telah menjadi bagian dari Kabupaten Baru melawan kerajaan Supa yang sekarang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pinrang. Penyebab terjadinya perang antara keduanya hanyalah karena kesalahpahaman dan hal sepele. Hubungan antara kerajaan Nepo dengan kerajaan Supa bisa dikatakan sebagai anak dan orang tua. Sebab kerajaan Supa yang saat itu diperintah oleh Datuk Supa Tedung Lompoe adalah ayah dari La Bongo yang diangkat menjadi raja di Nepo. Datuk Supa menganggap putranya itu La Bongo adalah orang yang bodoh. Meskipun secara faktual mempunyai keahlian di bidang politik dan teknik perang. Anggapan Datuk Supa terhadap putranya itu terbukti salah setelah terjadi suatu kejadian yang juga membuat marah ayahnya. Dikisahkan dalam suatu masa, ketika Datuk Supa meminta bantuan kepada rakyat Nepo untuk membantu menebang kayu guna membangun perumahan untuk Datuk Supa. Sebagai anak kandung Datuk Supa, La Bongo tidak menolak permintaan ayahnya untuk mengirim tenaga-tenaga ke Supa dalam rangka membantu membangun istana atau rumah di Supa. Dalam menjalankan tugas dari Datuk Supa itu, La Bongo memerintahkan rakyatnya untuk menebang dan menarik kayu melalui tanaman ataupun perkampungan rakyat Supa. Tanaman dan perkampungan dibiarkan rusak. Pada kali keduanya, Datuk Supa meminta bantuan mereka lagi untuk membantu menanam padi di sawah. Arung La Bongo pun kembali memerintahkan rakyatnya ke Supa. La Bongo memerintahkan rakyatnya untuk menanam padi secara terbalik, yaitu akar di atas dan daun di bawah. Dari kejadian itu, rakyat Nepo akhirnya diusir kembali ke negerinya. Apa yang telah mereka lakukan telah menimbulkan stigma negatif dari Datuk Supa, bahwa tindakan mereka itu merupakan suatu perilaku yang tidak baik yang membuat Datuk Supa menjadi tersinggung. Walhasil, hubungan kedua kerajaan mengalami keretakan, yang menurut anggapan orang Supa bahwa rakyat Nepo bersama rajanya adalah kumpulan orang-orang bodoh. Tetapi bagi Raja Nepo dan rakyatnya, meminta bantuan kepada mereka, mengingat masyarakat Nepo pun perlu untuk membangun negerinya. Arung La Bongo sebagai Raja Nepo yang menyadari bahwa sekalipun ia sebagai anak dari Raja Supa, selayaknya Raja Supa tidak seenaknya memerintah ataupun menyuruh rakyat Nepo. Karena hal tersebut, seolah-olah sebagai kerja paksa menurut pandangan rakyat Nepo.
Pada suatu waktu, tiba saat yang menyebabkan rakyat kelaparan karena musim kemarau panjang dan pencangklik. Menyebabkan kekurangan air, sungai-sungai mengering sampai tanaman padi mati dan semua tanaman pangan tidak ada yang tumbuh. Akibat musim kemarau itu, Datuk Supa mengutus Suro untuk melihat keadaan putranya Labongo. Tentang apa yang diperbuatnya saat keadaan pencengklik dan kemarau panjang. Tetapi ketika utusan itu baru tiba di Marwanging, dilihatnya rakyat Nepo dengan sibuk mengerjakan bahan makanan yang terdiri dari batang pisang dan salak-salak, sejenis buah bakau yang panjang. Rakyat Nepo mencincang pohon pisang itu serta menguliti buah salak-salak untuk jadikan bahan makanan alternatif selama pencaklik. Utusan Datuk Supa segera pulang dan menyampaikan kesaksiannya kepada Datuk Supa bahwa rakyat Nepo sedang mengadakan persiapan untuk perang menghadapi Supa. Rupanya, sang utusan Datuk Supa salah sangka melihat rakyat Nepo mencincang batang pisang bagaikan sedang latihan menggunakan padang dan parang, serta mengira rakyat Nepo sedang membuat anak panah, padahal sebetulnya itu buah salak-salak yang sedang dikupas. Memang bentuk buahnya panjang seperti anak panah. Perang Nepo Supa ala Poranga. Sebuah tanah atau pulau-pulau kecil di tengah sawah yang berada di Nepo. Dahulu, tempat ini dijadikan sebagai tempat yang menumpuk jenazah korban perang antara Nepo dan Supa. Mendengar laporan dari utusan itu, Datuk Supa kemudian mengirim surat kepada Arung Nepo bahwa apabila ingin menghadapi kerajaan Supa, sebaiknya Nepo membuat benteng pertahanan yang tingginya sama dengan bumbungan rumahnya. Arung Nepo merasa terkejut karena tiba-tiba saja Datuk Supa mengumumkan perang menghadap Nepo. Tidak tinggal diam, kerajaan Nepo pun segera mempersiapkan diri dan genderang perang pun ditabuhnya. Sebelum pasukan Supa mendarat di Nepo, Arung Patapuloe sudah mempersiapkan taktik untuk menghadapi pasukan Supa yang akan datang. Pada malam harinya, dibentengkan tali mulai dari Nepo sampai ke Palanro. Dan pada tali itu digantungkan orang-orangan yang masing-masing dilengkapi obor dari jujuk atau tali yang diberi api. Panjang rangkaian itu mencapai sekitar 7 km dan dibuka pada waktu subuh hari. Maksud dari rangkaian orang-orangan itu adalah supaya pasukan Supa mengira rangkaian orang-orangan itu adalah pasukan Nepo yang sudah menunggu kedatangan pasukan Supa. Akhirnya, pasukan Supa tiba dan bergerak menuju Palanro. Kedatangan pasukan Supa di Palanro disambut oleh Arung Palanro. Arung Palanro sempat menasihati pasukan Supa bahwa tidak ada gunanya mengadakan perang, karena akibatnya hanya akan merugikan kedua belah pihak. Tetapi pasukan Supa terus saja bergerak, menyerbu sampai di wilayah Lakasaile, kemudian terus ke timur, dan akhirnya datang perintah siap di tempat untuk perang. Perang Nepo Supa. Lokasi tempat batu perjanjian antara Nepo dan Supa di kampung Patanronge. Sekarang, batu tempat perjanjian ini telah tiada dan di atasnya dibangun sebuah gedung sekolah dasar. Disinilah
perang besar terjadi antara Nepo dan Supa yang memakan banyak korban pada kedua belah pihak. Ripaka dan pengikutnya tidak ketinggalan pula membantu Arung Nepo. Selama pertempuran, Puang Ripaka mengeluarkan benda saktinya berupa perang yang berbentuk alami. Tempat peristiwa pertempuran itu kemudian dinamakan sebagai Aloporange, yang memiliki arti sebagai tempat untuk menumpuk jasad korban peperangan. Karena banyaknya korban meninggal yang jasadnya ditumpuk, sampai-sampai bau jasad yang membusuk tercium sampai ke wilayah Kampung Lakalita. Mengingat adanya korban yang begitu banyak, akhirnya timbul kesadaran di kedua belah pihak, sehingga sepakat untuk mengadakan gencatan senjata, sekaligus perjanjian atau sumpah yang ditandai dengan Datuk Supa dipotong rambutnya, kemudian disimpan di bawah batu. Kemudian mereka minum tuak secara bersamaan. Lalu gelas yang digunakan untuk minum itu dilemparkan ke batu di mana rambut Datuk Supa disimpan. Lalu Datuk Supa mengucapkan sumpah. Selesai Datuk Supa mengucapkan sumpah, Arung Labongo melanjutkan sumpah dengan suara lantang. Momen bersejarah itu merupakan suatu perjanjian di bawah sumpah antara anak dan ayah. Lokasi perjanjian itu kemudian dikenal dengan nama Kampung Patan Ruangang. Dalam bahasa Bugis, Patan Ruangang dari kata Siatan Ruangang yang memiliki arti tempat penyumpahan.